Cid. Urang tempura ala lempung. Ini guys sudah matang. Apanya aku suka pakai itu, Bi. Pakai aja langsung sini, dicuresin. Pakai apa jadinya? Sudah matang ini udangnya. Ini mau diangkat. Matikan, matiin dong. Kamu matiin? Enggak. Diam. Ipang diam lah. Kerekam suaranya kok, yuk. Oke, saya capcay sedikit. Tinggis. Capcay-nya ya guys. Ini kita pakai mayones. Pakai mayones. Ini ya. Sama gitu ya, saus sambal ya. Dan kita pakai saus sambal. Nah. Mati. Nah. Udang tempura ala lepran udang. Duit. Nah. Inilah dia guys. Thank you guys, thank you guys sudah respect dengan video kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you guys ya visual. Sekarang kita masuk menu guys. Gimana rasanya? Oke, pas. Iya, enak kan? Apalagi kalau gratis ya. Top lah, top. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hello guys, sorry to say, saya minta maaf atas kekurangan video saya di konten video masak di apa di gemak gemes masak itu di dalam konten masak udang tempura, karena videonya tiba-tiba kehapus dan error handphonenya tiba-tiba kehapus videonya. Jadi video awalnya itu sudah nggak ada. Jadi saya mau jelasin untuk bahan-bahan tepung apa bahan-bahan udang tempuranya. Saya menggunakan tepung bakwan dan juga saya menggunakan telur. Saya menggunakan tepung panir atau tepung roti yang warna orange. Pertama dan saya bahan-bahannya pakai udang juga, udangnya di seasoning juga. Seasoning udangnya itu ada kaldu bubuk, lada bubuk dan lada bubuk dan garam. Jadi pertama-tama itu udangnya dicelupkan dulu di telur, terus di habis dari telur ke tepung bakwan itu, dari tepung bakwan ke telur lagi dicelupkan, dan habis itu ke tepung panirnya atau ke tepung rotinya. Habis itu setelah itu udah dibalurin ke tepung panir atau tepung rotinya, terus dimasukin ke wajan atau minyak ke penggorengan, dan minyak gorengnya harus dalam keadaan panas. Setelah udah dimasukin, apinya dikecilkan. Jadi itu aja video yang hilang durasi 1 menit lebih kayak kalau nggak salah, itu hilang. Dan maaf banget videonya kurang sempurna, arah maklumin karena tanpa sengaja nih videonya itu hilang kehapus dan handphone semua ke reset data-datanya semuanya karena handphone lagi error pada saat itu. Oke. Thank you guys, terima kasih sudah respect dengan video saya. Thank you guys, God bless you all, bye bye, thank you so much.